selama ini di mana? Nanti yang bawa motor ya. Bang, ada kuncinya, Bang? Ada. Ganti nomornya. Warungnya warung ini atau warung yang mana? Ya. Sudah. Sini, dari sini. Tutup pintumu. Bentar, berhenti situ samping pintu, foto lagi. Iden. Nah, kelihatan. Barangnya. Di dalam, Pak. Di dalam disimpan, Pak. Di dalam celana, Pak. Udah pegang gitu aja. Ada jalan. Kakinya satu, jalan. Ya. Oke. Kita amankan dulu dia. Tejo. Keluar dari mobil. Baru. Tejo, Tendida, Tejo. Tejo persiapan untuk ada yang keluar. Di dalam dulu. Buka pintu baru keluar. Meternya. Awas, teman-teman. Permisi. Iya, kasih mobil. Permisi. Di depan saya muter. Di depan muter, kan? Nanti di ujung sana. Kami kelewatan dulu di muter. Lewat dulu. Mobil yang digunakan para tersangka berputar balik di dekat perumahan, dekat TKP untuk melihat situasi sekitar TKP. Kanan dikit. Yuk. Oke. Yang lain jangan. Nah, supirnya aja. Oke, barometer. Namanya, taruh depan. Nah. Iden. Ya, Iden, ambil foto ini adegan kedua setelah mobil mengawasi TKP dan berputar balik. Sebentar, agak mundur. Mundur. Berhenti, habis itu turun yang berapa orang? Dua orang. Turun satu-satu di foto dulu. Ayo ke dalam. Mau. Kasih maju dikit, Pak. Pada mata, ya. Ada jarak. Agak mundur dikit, ya, Mas. Tejo yang saat ini dimainkan oleh pemeran pengganti juga turun. Masuk dulu, ulangi. Gerakan turunnya. Tejo, turun. Gerakan turunnya tunggu, tahan dulu, biar dipotong aja. Masuk dulu. Nah, ini gitu. Ya, bentar.
Ya, ya, benar, benar. Mundur, mundur dulu, Kak, mundur. Ya, mundur. Adegan berikutnya. Mundur, 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 mundur. Pak, mundur, Pak. Mobil para tersangka melintas korban Erwin di bagian kakinya. Tuh, perhatiin, kasih lihat itunya, kasih lihat, nah, ya gitu, kasih lihat apa namanya diangkat. Akan bersiap jalan. Ya. Ya, betul. Idan lihatin mobil sama korban. Sama satu di atas, yang mana? Di kanan, kanan. Kanan, di atas. Enggak, enggak. Kanan. Gitu. Ya, ya. Nah. Gitu. Kayak motor model. Udah, Bang. Udah. Oke, turun. Saudara Murni, turun. Driver pengganti. Nah, untuk korban kita berdiri dulu. Nah, om untuk korban selanjutnya. Nah, Dek. Benar, bukan begitu. Kami ikut itu, baik ya. Matikan. Ya, masuk lagi. Boni. Boni masuk, kasih dulu. Udah tiduran. Kalian, ada yang berikutnya. Para tersangka lainnya sedang memasuki korban. Memasuki mobil. Baru dia balik ke arah mobil. Ini. Adegan berikutnya dengan 13. Setelah korban Erwin terjatuh, para pelaku, para tersangka membacok korban Erwin menggunakan parang. Dengan demikian, tersangka Yeremias alias Juta. Ya, barang-barang di sini. Untuk Koko satu kali di bagian tersangka, Koko satu kali di bagian paha. Bentar, patuh, bro. Barengan kan? Satu-satu. Sudah? Kemudian, tersangka Juta. Satu kali di bagian punggung. Punggung dulu. Gede. Ini kelihatan gak? Tulisan kontennya kelihatan? Sudah. Kemudian suara tersangka Juta satu kali ngebas di kepala. Tempel. Ya. Dua kepala. Oke. Kemudian tersangka Teco dua kali di punggung. Teco. Dari mana? Dari sini gitu. Menghalangi korban dengan cara menendang leher korban, yaitu korban RW. Tahan. Ya, tahan. Ya, Idan.
Bang, izin Bang. Mundur dulu kasih. Bang, sorry Bang, sorry Bang. Biar Iden ngambil dulu. Bang. Biar Iden ngambil dulu. Kita mundur. Lebar, lebar. Mundur. 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 Udah. Belum, Dan. Oke. Sudah. Oke, sudah. Kemudian saudara Erwin tendangannya setelah terkena leher menghantam mobil. Ini dulu. Di sini saudara tersangka Boni berteriak, adek dia tuh. Berlanjut kepada adegan nomor 11. Setelah korban Erwin terpental ke belakang mobil, tersangka atas nama Hendra Yanto keluar dari mobil. Sudah. Langsung amankan. Sudah. Tunggu. Dari latang dulu. Oke. Kepada teman-teman yang sedang menunggu. Di mana? Yang sudah menunggu. Pele. Untuk pele di sini artinya halangi. Sudah. Oke. Kita ke adegan berikutnya.